nekat memperlihatkan alat vitalnya kepada sejumlah siswi. Seorang pemuda diringkus aparat kepolisian sektor Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Sebelum ditangkap, sang pemuda sempat melakukan hal serupa ke warga di Jalan Veteran Umbul Harjo. Lokasi-lokasinya itu dulu. Danang Marjugi, cowok asal Ngawi ini, dapat baju baru nih. Warnanya ngejreng oranye. Terus dikawal lagi sama polisi. Loh, kok? Walah, diborgol ternyata. Nggak taunya kelakuan doi yang frontal, mesum abis di depan sejumlah siswi lagi rayain ultah temannya, di depan sebuah sekolah di Jalan Veteran Pandean Umbul Harjo lah, yang bikin doi digeret ke kantor polisi. Sengaja mengeluarkan alat kelaminnya tersebut, karena dia mendapatkan kepuasan ketika melihat siswi-siswi yang ada di sekitar sekolah tersebut. Setelah memperlihatkan siswi tersebut, dia memberikan kondom, karena dia menyampaikan, tolong kasihkan temanmu yang cantik. Ini kok ngakak ya? Abis nge-show adik kecilnya malah bagiin alat kontrasepsi. Maksud lo nang? Terus otak kotornya gak stop sampai di situ. Mungkin udah sampai ubun-ubun tuh. Ada cewek-cewek lain warga sekitar kepaksa ke bagian show juga. Nang, aneh-aneh ente. Kalau udah gak tahan, halalin lah. Siapa kek? Yang penting cewek dan bernafas. Jangan malah bikin gaduh dan malu-maluin gitu dong. Bisa kena 10 tahun penjara lo ente. Sampai gak kapok pamerin itu juga di penjara, kelar bakalan lo. Asrul Nasih melaporkan dari Kota Yogyakarta.